materi hari ini lebih memberikan informasi untuk bagaimana kita membrandingkan suatu usaha kita. Sesuatu yang baik, itu akan memberikan pengalaman untuk para customer kita. Jadi bisa menjadikan cerita dia untuk ke orang-orang lain. Personal branding merupakan cerminan dari bisnis atau karir kita. Kalaupun baik hasilnya, akan dipandang orang baik. Dan jika kita akan membuka suatu usaha baru, gitu, customer juga tidak akan mikir-mikir untuk membeli barang kita. Harapan aku untuk para anak muda Indonesia berani membuka usaha mulai dari yang kecil, hilangkan ego mereka, hilangkan rasa malu mereka, terus berkomitmen kepada bisnis mereka dan ciptakan suatu branding yang baik, baru kita menggayat semua masyarakat Indonesia.